Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Empo Channel. Bertempat di bangunan tua Kelurahan Pagar Alam, jajaran pengurus Karang Taruna Kota Pagar Alam gelar rapat sebagai bagian dari persiapan jelang pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kota Pagar Alam. Berikut liputannya. Bertempat di bangunan tua Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, jajaran pengurus Karang Taruna Kota Pagar Alam gelar rapat sebagai bagian dari persiapan jelang pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kota Pagar Alam. Ketua Karang Taruna Kota Pagar Alam, Rano Falisi, melalui Sekretaris Angki Apandi mengatakan, rapat dilaksanakan bertujuan untuk mematangkan persiapan acara pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kota Pagar Alam yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi, pada kesempatan rapat inilah kita bahas apa saja yang diperlukan untuk acara pelantikan kepengurusan nanti, supaya kegiatan yang akan dilangsungkan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, jika dipersiapkan dengan matang dari jauh-jauh hari. Mbak Cepi, Pagar Empo Channel.